puas wisata memanjakan mata, saatnya memanjakan perut dan lidah. Ada kek api bernama kue kandas. Sebelum disantap, siapkan dulu kamera untuk mengabadikan momen penyajiannya ya. Seru kan? Itulah mengapa kuliner yang satu ini disebut kek api. Untuk membuatnya, panggang lava cake selama 7 menit di dalam oven. Sambil menunggu, buat hiasannya di piring. Beri coklat cair dan bentuk sesuai selera. Aneka potongan buah, serta saus racikan. Lanjut, letakkan lava cake di atas jeruk. Beri es krim vanila dan terakhir beri sarang burung berbahan gula. Kek api siap untuk disajikan. Cuma dikit dari si kek lavanya pun gak terlalu manis. Coklatnya juga gak terlalu manis gitu. Terus di atasnya tuh dikasih es krim vanila gitu. Ada buahnya juga, jadi rasanya tuh kayak segar manis. Tapi gak terlalu manis banget sih. Kalau untuk yang gak suka manis sih cocok. Unik banget ya. Jadi kita makan kek tuh jadi ada sensasi show-nya dulu gitu. Jadi dibakar gitu. Unik banget sih, untuk rasanya enak juga. Penasaran menjajal kek api ini? Mulai datang ke kedai makan di pusat perbelanjaan kawasan Sukajadi, Kota Bandung. Seporsinya dibanderol Rp78.000. Tim Liputan CNN Indonesia.